Pada waktu kita, jadi kita dah lipat, maka dia menyambung sambil ni. Apabila dia beralih tempat, walaupun dalam qaryah yang sama, maknanya mak dan mertua dia duduk kampung sama, tapi rumah lain-lain, beza dalam, ya, beralih tempat, beza. Sebab tu saya kata, kalau misal kata ada kerja di Langkawi ke mana, tukarlah hotel tu, jangan duduk hotel sama. Tapi mazhab Syafi'i nampak semacam saya bergurau kan. Tapi dalam mazhab Syafi'i, helah diterima. Macam tadi, sengaja dia check-in di hotel ni 4 hari je. So dia jamak lah, jamak rasa. Sedangkan dia kerja dia 7 hari katakan. Ya tak? Dia pergi carilah hotel yang agak jauh sikit pada tu. Ya? Dia pergi check-in baru pula. Yes, boleh. Ya, ke hotel lain tak? Asalkan jangan base di tempat sama. Dah masalahnya, Subang Jaya. Orang ni orang Johor. Dia Johor, dia musafir ke Subang Jaya. Jadi keluar daerah daripada Johor ni itu, dia dah dikira musafir. Okey, Jadi on the way, travel itu tidak ada bahas. Betul, dia boleh jamak kuasa sepanjang dia travel tu. Sampai di Subang Jaya, dia duduk 4 hari saja, USJ 9. Dah, USJ 9. Kemudian, dia dalam USJ 9 juga, tapi dia duduk hotel lain ataupun di rumah lain, bermakna dia menyambung musafirnya. Yang itu dia tidak kira di keluar daerah. Maksudnya dia tak payah kira keluar daerah baru dia boleh jamak maksudnya. Melainkan dia duduk di hotel, katalah hotel tu nama Hotel Al-Falah katanya. Dah contohnya. Dia duduk situ sampai 6 hari. Satu tempat tu. Jadi bila dia nak dikira musafir semula, dia hendaklah keluar daripada daerah itu. Maknanya kena pergi USJ 10 ke USJ 8. Kalau dia dalam 4 hari, dia beralih ke hotel lain ataupun dia balik ke rumah mak dia 4 hari rumah mak mertua, ya, maka dia masih menyambung musafirnya. Jadi sebab itulah timbul satu istilah lagi dalam fiqah, dia panggil darul istautinah, daerah menetap di mana. Ya, ramai juga yang tanya, ustaz saya ni keluarga, isteri, anak semua di Johor. Saya mari ke Shah Alam ni petang Ahad. Petang Ahad, mari dah Shah Alam sewa rumah. Bukan sewa, beli dah rumah dekat Shah Alam tu satu. Jadi sebab kerja di Shah Alam, kan? Tapi petang Jumaat, dia cah balik terus ke Johor. Sebab isteri dan anak-anak di Johor. So, di mana tempat yang saya boleh jamak, ustaz? Saya kata kedua-dua tempat tak ada jamak. Sebab bukan soal dia beli rumah di Shah Alam tu. Di Johor, walaupun duduk 2 hari seminggu, itulah Darul Istautinah dia, tempat menetap dia. Darul Istautinah itu panggil tempat penetapan ataupun menetap. Mustautin, orang yang menetap. Itu bahasa Arab, mudahnya, ya. Jadi bila balik Johor, dia itu memang daerah menetap dia. Bila duduk di Shah Alam, dia duduk lebih pada 4 hari. Dah, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Jadi sebab tu dia tak boleh jamak dah. Jadi dia hanya boleh jamak ketika on the way Johor Shah Alam je lah. Itu kena faham betul-betul benda tu. Jadi tak pasal-pasal solat kita jadi tidak sah, dan kita hakikatnya tidak solat. Jadi kita dah sedar ni, cuba ingat balik berapa kali dah terbuat macam tu dan sebagainya, qadak lah. Cuma untuk kita qadak. Bila orang tanya, nak jawab qadak tu rasa macam kata mufti, jawab je kata. Jawab je. Itu dia. Ya. Mana timbulnya pandangan 3 hari tu? Fiqah Melayu. Boleh jadi. Sebab bila cek dalam kitab-kitab, tak ada pun sebut 3 hari. Itu satu benda yang saya sendiri pun mengaku. Kebodohan saya sendiri juga. Kenapa duk dengar je? Sedangkan dalam kitab jelas, Fiqh Manhaji kata 4 hari. Fiqh Muqtamad fi Fiqhil Syafi'i, yang ditulis oleh adik kepada Wahbah Zuhaili, Profesor Muhammad Zuhaili, pun mazhab Syafi'i, 4 hari juga. Buka kitab lain, 4 hari juga. Ya Allah, ya Rabbi, kata. Kenapa dah jadi gitu selama ni? Duduk 3 hari tu je. Ya, tak ada 3 hari tu. Ya? Tu. Tak kira. Dikira daripada mula sampai. Mula sampai dengan tak lebih pada tu. Tak lebih pada 4 hari. Perjalanan dia lain. Sebab tu musafir ni ada 2 peringkat. Peringkat berjalan dengan peringkat sampai.
Okey. Jadi jangan kita kerekut dengan solat. Ya, sila. Okey. Student duduk di asrama. Dah. Masih dalam tanggungan mak bapak. Maka darul istautinah dia adalah rumah mak bapak dia. Kecuali lah dia dah kerja, cuma tak kahwin je lagi, kan? Rumah dah ada sendiri walaupun dia sewa, dan dia pun dah nampak dah lepas ni nak cari rumah sekitar di tempat dia kerjalah. Itu barulah dia boleh keluar daripada darul istautinah yang asal. Tapi kalau student asrama, ini pun banyak ditanya di apa, di sekitar Putrajaya, ibu-ibu yang apa, yang dia kata, "Ustaz, betul ke anak saya ni?" Dia kata dia balik ke rumah mak dia, bukan rumah dia dah, dia kata. Duduk sana. Kata anak umur berapa? Tingkat 5. Duduk asrama di Perlis, di inilah. Ada seorang tu MRSM Perlis, apa nama tu, tak ingat dah, ya. Besri. Besri. Balik-balik dia jamuk je semalam. Mak dia kata, "Tak boleh. Ni bukan rumah saya dah." Dia kata, "Rumah mak dia." Dia dah keluar, dah merantau dah. Baru tingkat 5. Saya kata tak boleh. Selagi dia masih dalam tanggungan, bermakna di sinilah tempat dia balik. Dan logiknya pun begitulah, kan? Betul tak? Dia akan balik ke rumah mak dia juga. Kecuali lah dia dah kerja. Walaupun dia masih menyewa, itu dia dah boleh buat pendirian sendiri. Saya dikira meletak di mana. Contohnya, kan? Tak boleh cakap kat dia, dia kena sembahyang tamam semula bila dia balik rumah mak ayah dia. Ya? Betul. Okay. Yang lepas-lepas tak terkira, kan? Ataupun tak dapat nak kira, buatlah jangkaan. Jangkaan, contohnya berapa kali sepanjang hayat kita ni, travel kita dan sebagainya, kita kena buat dengan solat ni. Jangan kita duduk main. Setengah orang tu dia datang tanpa segan silu, yang lepas-lepas tu kira jahil lah, kau ustaz, kan? Hari ni baru belajar, kata amboi banyak cantik, hari ni baru mengaku jahil. Selama ni orang panggil jahil punyalah marah dah. Tak boleh, ya, dalam bab solat jangan excuse. Ya? Cuba. Buat angkaan. Saya ingat lagi masa pembukaan Taman Tamadun Islam Terengganu, saya outstation 10 hari duduk kat situ. Sepanjang 10 hari apa di Terengganu tu. Jadi masa tu tahun bila, ya, tak ingat dah. Tahun dalam 2007-2008 gitulah. Sebelum 2008. Sebab 2008 tu dah pilihan raya apa, tu projek zaman Pak Lah tu. Tu saya ingat tu, ya, sebab 2008 tu Pak Lah dah kalah teruk, kan. Jadi dalam 2007 lah. Sehingga 2007 tu saya masih duk pegang stay 3 hari tu lagi. Saya sendiri. Jadi kebetulan lah pula saya di arah tukar hotel pada apa, selepas 3-4 hari di sana tu, tukar hotel lain pula. 10 hari duduk tidur bangun situ. Jadi muak dah. Duk tengok ke apa replika-replika masjid di Taman-Taman Islam tu. Macam mana dah pesta ni 10 hari. Jadi 3 hari yang saya duk jamak qasar pertama masa saya ada di Terengganu tu, saya qada 15 waktu tu. Saya qada balik. Saya cuba ingat ini yang pasti, cepat qada yang ni. Yang lain-lain lagi tu agak-agaklah, berapa kali outstation, berapa kali itu dan sebagainya. Ini bahaya. Tapi kalau yang outstation kurang pada 4 hari itu tak serisalah, itu memang dalam dalam jangkaan hukumnya lagi lah, ya. Nah, tak serisah kalau yang tu. Yang lama-lama ni contohnya sampai duduk seminggu dan sebagainya, kita tahulah kalau seminggu 3 hari pertama memang aku jamak qasar. Jadi qada yang ni, ya, yang ni. Okey, kita sekarang ni Google Earth membantu hukum Islam kita. Nah, satu aspek lah, ya. Sebabnya kita nak kira musafir ini ialah lebih pada 2 marhalah, maka kita sudah automatik musafir. Walaupun kita rasa macam contohnya orang tu duduk dekat apa ni, apalah nak panggil nama, kat mana, ya, agak-agak dia duduk Semanjaya 92 lah, 92 Sijangkang, ya dah. Sijangkang ataupun Kuala Selangor lah senang. Kuala Selangor, ya. Kita rasa dekat Kuala Selangor tu, kan? Ya? Yalah, jauh juga. Tapi maknanya dalam 2 jam drive sampailah, kan? Sampailah, ya. Jadi Kuala Selangor tu dah lebih 92 km. Walaupun kita rasa macam balik hari je Kuala Selangor, kan? Sebenarnya kita dah boleh jamak qasar. Sebab itu dah lebih pada 2 marhalah. Ataupun gini, yang saya pastinya.
Dari sini ke Tanjung Malim, ke UPSI. Kalau Seremban, saya rasa tak sampai. Melaka sampai. Melaka sampai. Katalah ada seorang pensyarah UPSI tinggal di Sumanjaya. Dia pulang alik tiap-tiap hari. Pukul 6 dia keluar rumah, pukul 6 juga sampai rumah balik. Nah, dia sebenarnya dia dah berjamak. Walaupun dia dah rasa biasa sangat dah. Sebab sini ke Tanjung Malim, ke UPSI, dah 92 lebih. Jadi kita nak kira tu macam mana? Adakah kira routes ataupun jalan ataupun real distance? Kena kira real distance. Cuba buka Google Earth, cuba tengok. Subang Jaya ke Tanjung Malim ikut jalan yang janganlah ikut belah hutan tak kira lah. Zolim sangat tu kan. Ikut jalan biasa. Katalah ada dua jalan. Jalan lama yang tak ada tol tu dengan jalan plus memang lagi jauh. Jalan lama ni cukup dah 92 km atau lebih. Kalau cukup, maka itulah real distance-nya. Jangan ikut jalan yang plus tadi. Jalan plus memang kalau Putrajaya ke bulatan PD 100 lebih. Saya check lah kalau kita ikut plus highway, tapi kalau ikut belakang ni, ikut Sepang ke mana, 70 lebih je. Bermakna saya dari Putrajaya sampai ke bulatan PD saya tak ada jamak lagi. Saya belum musafir. Gi jauh sikit lagi ke Teluk Kembang tu kat Penang kan. Teluk Kembang kan tak? Gi lagi ke hujung Teluk Kembang baru saya musafir. Baru saya boleh jamak dan sebagainya, ya. Dia kena kira real distance. Cuba buka Google Earth nak pasti sungguh. Ini semua ijtihad-ijtihad kecil yang kita boleh buat. Boleh buat, ya. Itulah. Okey. Balik ni kita cubalah buat sikit research, ya. Buat sikit penilaian semula, audit balik solat kita, insya-Allah ada yang tersangkut teruskan, ya. Kita lepaskan selagi hayat dikandung badan. Seberapa yang mampulah. Sebab bila dia bayar fidyah, maka dia dah selesai. Tapi kalau dia nak qada lagi, itu terbaik. Dan dia buatlah seberapa dia mampu. Itu maksud saya, jangan pula gini, ya, sebab bimbang juga. Sebab ada juga dalam hukum yang lebih mendalam lagi. Kalau dia tinggal puasa tu sebab bimbangkan orang lain, maka dia wajib qada puasa tu. Dia tak boleh dengan sujud dengan cukup dengan bayar fidyah saja. Memang detail benda tu, ya. Kalau dia tinggal puasa dalam bulan Ramadan tadi sebab bimbang kesihatan dirinya sendiri, yang ini dia layak untuk tidak qada. Kalau dia tak mampu, dia sama macam orang dialisis sajalah, ya. Maksud gitu, ya. Okey. Baik. Sekarang ni memang hukum tu kita sedar wujudnya hukum begitu, ya. Tetapi hakikatnya dia tak mampu nak puasa juga. Ya, sekali anak lelaki isap susu, dia pun dah lapar. Dengan dia dah lapar dah. Dah terjelepuk dah, ya. Itu maksud saya bagi orang yang bersalin kerap ni sampai setahun seorang-seorang ni, mungkin dia tak mampu. Oleh itu bayarlah fidyah semasa masih hidup, bahkan dengan duit dia sendiri. Jangan duk harap nanti bila dia meninggal dengan hak sakit baki harta yang ada telah bayar. Itu kita tak tahu detail tak detail. Kita kira sendiri bayar, ya. Sebab hakikat yang berlaku, dia memang tak mampu secara berterusan untuk puasa tadi. Itu dia. Ya, memang gitu. Memang macam tu dia tak layak, ya tak? Bukan kata, memang dalam hukum fiqh, kalau dia tak puasa Ramadan itu kerana bimbangkan anaknya lapar, maka yang ini dia wajib qada juga macam-macam mana pun, ya kan? Memang ada hukum tu. Tapi hakikatnya kita kena tengok selepas itu juga, memang dia lembek sepanjang tahun. Dah bekerja lagi. Sial ibu-ibu dah bekerja lagi. Gitu. Dan nak menyusu lagi, nak makan dia lagi, dah bila masa dia nak qada? Bila masa dia nak puasa dengan betul? Ya kan? Gitu, ya. Ayah istilah tu. Okey. Okey. Bukan soal menggantikan ke atas jamak qasar tu. Jamak qasar yang dilakukan dalam keadaan tidak betul, tidak sah. Itu yang kita pertikai tu. Ya. Kalau kita musafir lebih pada dua marhalah, sama ada nak jamak atau tak nak jamak, jawapannya kena jamak. Pasal? Kena jamak dan qasar. Pasal apa? Pasal itulah sunnah Nabi. Yang kita bahas tadi ni ialah
dia jamak qasar walaupun dia tidak boleh jamak qasar. Ha gitu ya. Dia tidak layak jamak qasar. Ha ya. Dah jamak qasar tu habislah. Ya, contohnya kita kita apa? Macam orang yang bolak-balik antara Subanjaya ke Upsi. Ha tadi yang kita buat contoh dah. Dia tak jamak. Jadi okey dia tak jamak tak ada masalah. Tapi dia hilanglah pahala sunnah tu. Sedangkan sunnah memang keluar je dua marhalah terus jamak qasar. Itu jawapan dia. Setengah orang tu dia kata dia bahas pula setengah orang tu jamak qasar ni rukhsah hadiah Allah kepada kita. Jadi kalau kita tak ambil sombonglah jawapannya. Tak payah hurai panjang lebar. Itu dah mengarut dah tu, kan? Jawapan dia ialah Nabi jamak qasar sepanjang musafir, maka kita pun jamaklah. Itu jawapan dia dah. Macam-macam huraian, kan? Jawapan mudah aje, jawapannya ialah sunnah Nabi itu je. Ha ya, boleh jelas ya? Ya, sila. Ha. Okey. Kalau dia tak kalau dia jamak qasar maka dia tak dapat buat sunat sunat qabliyah ba'diyah. Itu alasan dia. Maka dia pun sembahyang tamamlah setiap waktu. Walhal kalau kita musafir tidak sunat lagi buat solat sunat. Ha tu sunat ya tak? Dia tak terlepas pandang hukum yang itu. Apabila kita musafir antara illah ataupun tujuan kenapa kita digalakkan apa ni jamak qasar ialah supaya kita cepat sampai ke destinasi dan lagi kurang bahaya kita dalam perjalanan. Sebab bila kita keluar berada di perjalanan maka kita sebenarnya mengundang risiko bahaya ke atas diri kita. Jadi itu hikmahnya ada jamak qasar di perjalanan. Jadi antara yang tidak disunnahkan juga ialah solat-solat sunat tadi ketika dalam perjalanan. Jadi saya pernah ada seorang sepupu yang macam tu lah. Sama tua, sama belajar ya. Masa tu sama-sama di UAE. Sampai di Hentian Putera tu, sampai bas terpaksa bagi horn dah. Bas terpaksa bagi horn dah. Siapa tak mari, tak cukup seorang lagi ni. Saya sedar dia tak cukup, saya turun pergi cari. Tengok-tengok ada dalam surau Hentian Putera. Saya pun kata kat dia, "Eh, pasal apa tak turun lagi? Ya, kita dah sudah semayang, turun lagi tanya. Turun tunggu bah." Tiba-tiba dia seorang lagi. Saya kata, dia pun dalam bah dia cerita. Dia kata, kalau turun pun duduk tunggu bah makan asap bah je, kata dia. Lebih baiklah kita solat kat sana, dia kata. Dekat-dekat bah nak bertolak, betul cantiklah tu. Bah duduk tekan horn tadi lagi, tunggu pun seorang. Jadi saya pun tak kerti nak jawab masa tu. Ya, sama-sama ustaz ni, ustaz tengah belajar ni. Tak kerti nak jawab masa tu. Balik-balik, kaji-kaji balik, baru jumpa. Rupanya dalam musafir, kita tidak digalakkan solat sunat lagi. Haa, tu dia. Buat yang wajib je, solat fardu sahaja. Haa, jadi itulah kita kena ada imbangan tadi. Ya. Dan Nabi dah beritahu, kalau kita tak buat sunat yang biasanya kita buat, sedangkan kita mengalami masalah pada masa itu, musyakkah pada masa itu, kita dapat pahala. Haa, jadi sepanjang perjalanan tu, kita tinggal qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qabliyah asar, contohnya, kita dapat pahala. Tak buat hari ini kerana apa? Kerana musafir. Ha, itu rahsia-rahsia yang kita kena blend bersamalah. Ya? Ha, itu dia. Okey, ada soalan lagi? Ha, sila. Ha. Okey. Ha, macam mana? Okey, puasa Nabi dalam bulan Rejab cuma disebut Nabi meningkatkan puasanya lebih daripada hari-hari lain. Disebut gitu je. Tapi dalam bulan Syaban puasa Nabi hampir penuh satu bulan. Ada beza tu. Jadi meningkatkan lebih pada hari-hari lain. Mungkin selama ni kita duk puasa Isnin Khamis saja. Jadi bila masuk bulan Rejab ni, cubalah kita tambah Isnin, Rabu, Khamis ke contohnya. Biar ada peningkatan daripada hari-hari lain. Ataupun kalau hari-hari lain tak pernah puasa, dah bulan Rejab ni, marilah kita pakat-pakat puasa. Biar ada peningkatan. Tapi kalau nak penuh ataupun nak hampir penuh ialah bulan Syakban, bukan bulan Rejab. Ini ada dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, dia cuba tengok balik ya. Dalam Syama'il Muhammadiyah ada disebut dengan jelas berkenaan dengan puasa Rejab dan juga puasa Syakban tadi. Okay. Ya. Ayah ya. Niat puasa sunat Rejab lah. Ya. Niat puasa sunat Rejab. Dan kalau nak tambah sikit lagi mengikut sunnah Rasulullah, okeylah, boleh belakalah ya.
tu dia. Ataupun kalau kita niat puasa sunat pun dan dia dalam bulan Rejab pun kita tak dapat pahala tu jugalah. Ya, tu dia. Okey. Ya. Aha, ya. Ya. Yalah. Kalau yang sebelah gini, dia solat sunat tahiyatul masjid ni antara solat sunat seperti solat solat wuduk. Solat wuduk. Ha, yang solat bersebablah. Katalah selepas wuduk tidak dinyatakan dalam hadis yang asal itu solat sunat wuduk. Ha, tapi Bilal bin Rabah ni setiap kali dia wuduk dia akan mendirikan solat 2 rakaat. Ha, jadi solat itu boleh jadi solat hajat. Ya, boleh jadi solat tahiyatul masjid. Ha, jadi sebab itu dalam keadaan wuduk yang masih lagi membasahi muka ataupun masih lembab-lembab kesannya, dia akan terus solat. Ha, itu maksud Bilal di situ. Ya? Ha, jadi sebab itu kes tahiyatul masjid ni asalkan kita masuk masjid dengan berwuduk, niat iktikaf ketika masa apa ni, langkah masuk tu dan kita tidak duduk sebalik kita mendirikan solat, dia dah absorb masuk. Ha, kalau nak buat tahiyatul masjid pun boleh. Ha, sekadar tahiyatul masjid tu, solat lain tak digalakkan lah. Ha, dah jadi melambatkan perjalanan lah. Ha, ya? Contoh kita datang sembahyang, kita datang-datang tengok-tengok Tok Imam dah angkat takbir. Ada yang biarlah Tok Imam tu terlepas lah. Dia tetap tahiyatul masjid juga. Ha, itu tak kena. Ya, sebenarnya dia kena terus solat solat fardu tadi. Ha, berimamkan pula atau berjemaah dengan tamam tu pula. Ya? Ha, dengan muafiq tu pula. Ha, dan pahala tahiyatul masjid tadi absorb masuk dalam tu. Ha, sebenarnya. Ya? Okey. Aha. Okey. Kalau kita masuk masjid, ya, okey. Ini pun banyak ditanya juga ya. Ketika kita masuk masjid, khatib sedang baca khutbah, jelas memang tetap kena solat tahiyatul masjid. Ha, ya? Sebab ini pernah ditegur oleh Rasulullah SAW apabila seorang sahabat yang segan nak solat tahiyatul masjid kerana Nabi sedang khutbah. Nabi tanya dan Nabi suruh dia berdiri untuk solat tahiyatul masjid. Itu khutbah jelas. Majlis ilmu. Majlis ilmu, adakah kita nak hormat ke ustaz yang mengajar ataupun kita nak solat tahiyatul masjid? Jawapan sama. Itu tetap kena solat tahiyatul masjid juga. Ha, dan saya heran kenapa ada ustaz-ustaz yang terasa hati apabila jemaah masuk apabila jemaah masuk dia solat tahiyatul masjid, ada ustaz yang terasa hati, dia tegur pula secara sindir-sindir ke ataupun secara langsung. Sepatutnya dia jangan tegur, sebab kalau khutbah yang melibatkan solat fardu pun Nabi suruh solat tahiyatul masjid, ini kan pula yang tak terlibat dengan solat. Ha, ya, saya tak terasa hati orang masuk masjid dia solat kan, saya tak terasa hati, sebab itu hak dia. Ya. Aha. Baik. Okey, sebenarnya walaupun sedang azan, sebenarnya dia boleh terus solat tahiyatul masjid. Ha, boleh sebenarnya, ya. Sebab tidak ada sebarang halangan solat ketika azan. Tinggal lagi ada persoalan adab kat situ. Ha, jadi seelok-eloknya dia masuk, dia berdiri, dia jawab azan dan dia solat tahiyatul masjid selepas azan. Ataupun dia tak buat tahiyatul masjid dah. Dia pakai terus dengan solat sunat. Solat tahiyatul masjid dari absorb masuk dalam solat sunat. Ha, ya. Ha. Aha. Okey. Dia nak tak boleh. Tak boleh. Apabila kita berjemaah, maka kita tidak dibenarkan mukhalafatul imam. Ha, ya? Tak boleh sebenarnya. Dan hikmahnya cukup banyak. Kalau kita musafir, nak berjemaah dengan tu imam tamam, tapi kita berkerah nak buat qasar. Bayangkan, kita ni pula duduk tengah-tengah katakan, apabila dah habis 2 rakaat, kita pun bagi salam. Contohnya, kalau misalnya, seorang yang qasar dibenarkan berjemaah dengan tamam, kita boleh bayang. Bila dia bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia duduk tengah.
apa nak jadi pada jemaah lain? Kelang kabut dah jemaah lain kan? Ha, itu dia. Heran pun satu, terkejut pun satu. Nak keluar pun tak boleh, kalau dia keluar dia rempuh orang dan sebagainya. Itulah hikmat. Tidak dibenarkan seorang yang qasar berjemaah dengan tamam. Ha, itu dia. Ya? Ha, itu kita kena faham lagi itulah. Ha, itu dia. Ya, betul. Dan sememangnya orang yang qasar, orang yang musafir ni, dia tak perlu pedulikan kepada jemaah yang ramai tadi, tak perlu. Dia ambil satu sudut dia sembahyang dia. Ha, ya. Ataupun dia sembahyang sendiri, tak perlu. Saya pernah dimarah tu. Di Mesir pun pernah dimarah, di Malaysia pun pernah disindir kerana kita bermusafir, kita berjemaah sama kita di hujung masjid. Sedangkan pada masa itu pihak masjid sendiri sedang berjemaah tamam seperti biasa. Dia tak boleh marah. Itu hak bagi musafir. Dia singgah sementara, kan? Dia nak marah buat apa aja? Dia ada rushing, dia ada apa? Kita orang kampung tu di Mesir dulu sampai mari tunjuk atas muka begini, atas muka kebetulan saya jadi tu imam kepada jemaah lain begitu. Kita pun mula tengok juga baru. Tengok juga takut nak tampar, kena ngelak dah. Tah-tah dia mari nak tampar, kita ngelak dah sikit. Ya betul. Terpulanglah nak pasarkan tu. Kalau bisa kata kita nak jamak sahaja tak nak pasar, boleh, tak ada masalah. Jamaklah. Ataupun kita jamak tamam Zuhur, asar tu kita buat pasar. Boleh, tak ada apa. Boleh, tak ada masalah, ya. Tak mabuklah. Tak mabuklah campur jamak dengan apa ni? Tamam dengan pasar tu. Ya, tak mabuklah. Insya-Allah. Nah, tu je. Okay, ada apa sebarang kemusykilan ni? Ya, tak ada kemusykilan eh, insya-Allah. Pasal benda-benda macam ni, benda-benda yang apa, yang mendesak, yang maklum minad din bid darurah. Tapi sayangnya orang kita tak ambil pusing sangat benda ni, ya. Tolong pesan-pesanlah kepada anak-anak, khasnya ahli keluarga ke. Itu memang kita tegur. Yang kira asrama tu dah jadi sonsan. Termasuklah juga yang saya sendiri pun terpaksa cek balik, jika ada mazhab yang mengatakan kita nak musafir tu kita dah boleh jamak di rumah lagi. Tu ada juga tu berlaku. Saya terpaksa cek balik, kok ada, aku terlepas pandang. Memang tak ada. Memang kita bila nak musafir, setelah keluar dari daerah ataupun qaryah itu barulah boleh jamak. Ya, tu dia. Pun ni dipegang juga. Dia jamak siap-siap dah. Dia buat medik kat UAE Pahang, Kuantan. Ada. Jadi ayah dia nak hantar dia. Ayah dia pun nak musafir juga, dia pun nak musafir juga. Tapi dia jamak siap-siap dah kat rumah. Selama je. Ayah dia kata tak boleh, boleh. Ada hadis dia, ada hadis. Ada hadis pula kata. ni masalah ni. Ya tegurlah ya. Kena berani. Jangan kita takut. Itu anak kita, tanggungjawab kita, ya. Ya. Tak boleh. Tak boleh. Cuma gini. Katalah dia niat jamak takhir. Ha ni ya. Ni istimewa ni. Dia niat jamak takhir. Maksudnya nak solat maghrib dalam waktu isyak. Tapi entah macam mana dia tak boleh nak berhenti, tak boleh nak berhenti. Ya. Yeah? Mana? Tak ada tempat nak solat, balik cuti kan. Last sekali sedar-sedar dah sampai Subang Jaya, USJ 9 pula tu. Maka dia pun balik rumah. Dia balik rumah, dia tetap kena niat qada solat maghrib dia tadi. Tetap. Tetapi dia tak berdosa. Dia terlepas. Itulah kelebihan berniat jamak takhir. Ada dalam kitab fiqh tu, ya. Maknanya mula-mula masuk waktu maghrib dia niat aku nak jamak takhir, ya. Kemudian dia jalan tu tak boleh nak berhenti, tak boleh berhenti. Last kali masuk Subang Jaya, okey lagi. USJ 9 terpampang. Alamak, dia kata dah dekat rumah kita. Okey, dia sampai kat rumah, solat maghribnya dia wajib niat qadaan tu dia. Tu dia, ya. Tapi qadanya itu tidak berdosa sebab dia memang sudah niat untuk jamak takhir. Itu kelebihan niat jamak takhir. Kadang-kadang tersenyum sendirian bila baca kitab fiqh ni. Ya, banyak cawangan.
Ish, kata, aku pun tak terfikir ulama boleh berijtihad sampai tahap tu. Ha, kan maknanya. Okey, jamak di rumah tak boleh. Apa-apa pun sama ada nak pergi ataupun sudah sampai, tak boleh. Itu dia. Memang tak ada. Tak ada mazhab yang kata begitu dan tak ada nas pun yang menyokong begitu. Hadis mana dia pakai, wallahu a'lam, kan? Ha, apa dia? Setakat yang saya jumpa hadis lemah pun tak ada. Pasal kalau hadis ni bermakna apa? Bermakna Rasulullah buat. Makna Rasulullah nak keluar tu dia jamak siap-siap dah. Tak, tak pernah berlaku gitu. Ha, termasuklah juga ketika mana Rasulullah SAW nak pergi perang. Ya? Dia nak pergi perang pun dia tak jamak. Ha, ini contoh dalam perang-perang apa, dalam perang Bani Quraizah. Dalam perang Bani Quraizah, perkampungan Bani Quraizah tu tempat Jabal apa, Jabal Silak itulah. Jaraknya 5-6 km saja daripada Masjid Nabawi, ya. Jadi Nabi solat Zuhur seperti biasa. Khutbah lagi, ijtihad lagi bahawa kita akan menghadapi Bani Quraizah begini-begini sebagainya. Dan Nabi kata apa? Jangan solat asar melainkan di kampung Bani Quraizah. Kenapa Nabi tak jamak siap-siap asar dalam Zuhur? Jamak tamam sebab lagi perang. Ha, bermakna bukan senang untuk jamak tu. Ha, Nabi tak jamak, Nabi suruh pergi sembahyang di sana. Ha, ya. Okey. Kemudian semasa Nabi membuka kota Mekah. Ha, ini kalau nak kata hadis kena gabung dengan sirah. Ha, baru kita keluar susur galur apa ni hukum tadi tu, ya. Ha, baik. Nabi semasa membuka kota Mekah 20 Ramadan 8 Hijrah, ya. Nabi duduk di sana sampai 18 hari. 18 hari tapi bergerak. Last sekali perang Hunain, ya. Ha, perang Hunain dekat apa Jirana, ya. Ha, jadi 18 hari itu Nabi qasar sepanjang waktu. Sebab apa? Sebab Nabi memang musafir. Dan Nabi pula tak duduk setempat. Ha, itu jadi menjadi dalil hukum-hukum yang kita duk bincang hari ini. Tak duduk setempat, tapi Nabi qasar. Qasar ini hak orang musafir. Ha, ya. Qasar hak orang musafir, jamak hak orang musyaqqah. Ha, ya. Jadi kita duduk di rumah ada musyaqqah, seperti contohnya sakit. Ya, na'uzubillah lah, ya, sakit dan sebagainya, bukan senang nak ambil wuduk dan sebagainya dah. Dibenarkan untuk jamak. Doktor, ya, yang nak membuat operation dan sebagainya, itu memang dibenarkan jamak, tapi jamak yang sempurna ataupun tamam tadi tu, ya. Jadi Nabi SAW mengambil apa pendekatan qasar tapi tidak jamak. Pasal apa dia tidak jamak? Sedangkan dia musafir dan musyaqqah, berperang lagi, kan? Sebabnya kalau dia jamak, maka dia hilanglah dia punya tarbiyah kepada orang-orang Mekah pada masa itu. Nak tunjuk ni waktu. Ni waktu Zuhur namanya, ni waktu Asar namanya. Itu dia. Sebab tu sebenarnya setiap waktu. Tapi dia qasar bagi yang 4 rakaat tadi tu. Betul. Memang empat mazhab bersetuju bahawa kita boleh jamak qasar sepanjang 18 hari kita berada di suatu tempat dengan syarat tidak ataupun di suatu daerah dengan syarat tidak duduk setempat. Yang berhari-hari. Contoh kita pergi Langkawi. 18 hari duduk Langkawi. Tapi check in check out, check in check out dan sebagainya, contoh, kan? Maka maksimum 18 hari. Tapi kalau masuk hari ke-19 masih duduk di Langkawi lagi, maka kena sembahyang biasalah, ya. Tak faham sahaja. Jadi gini. Katalah, ya. Katalah dia duduk satu tempat itu lebih 4 hari. Contoh-contoh dulu dah. Dia memang mari Malaysia ni 18 hari. Dia bukan mari Malaysia, dia mari Subang Jaya. Ya. Sebab dia kira Jirunah tu masih Mekah. Memang Mekah Jirunah tu, ya. Jadi sekarang ni dia mari Subang Jaya. Tu fokus utama dulu. 18 hari dia nak duduk Subang Jaya. Tapi dia terduduk di suatu hotel tu ataupun di Al-Falah ni 6 hari.
Katalah dia duduk situ. Maknanya ataupun 6 hari atau lebih lah. Maka semasa di hotel itu, dia tak boleh jamak lah. Sebab dia dah lebih daripada 6 hari. Tapi hari ke-8, dia keluar ke satu hotel lagi, mungkin sekitar 200 meter ke katakan. Dia boleh jamak balik. Sama balik. Sebab dia masih dalam lingkungan 18 hari tadi. Kemudian dia duduk pula di hotel ketiga tu, 6 hari pula. Sepanjang di hotel tu, dia tak boleh jamak lagi. Sebab dia dah lebih tu. Dia macam tu lah. Dia on and off lah. Tapi maksimum 18 hari sahaja duduk di satu daerah. Macam mana? Yes, kalau dia duduk. Katalah misalnya sepanjang tahun tu, dia melompat-lompat je kerjanya. Ya, dia jamak sepanjang tahun. Ni, macam pengembara. Saya buat contoh mudah. Betul? Cerita sama. Maknanya katalah dia ni, pilot paling lama dia bekerja tanpa henti berapa? Lepas tu dia balik ke base. Balik ke base, dia balik rumah tak? Balik rumah, dia, masa dia rumah tak boleh lah. Katalah adalah pilot ni. Saya nak contoh ni, mudah saya nampaknya. Kru Jejak Rasul. 2 bulan dia keluar. Salah satu pada Jejak Rasul tu pernah bertembung dengan saya masa di Mesir dulu lah. 2 bulan dia keluar, 2-3 hari satu buat round sampai ke Sinai ke apa. Masa tu Jejak Rasul 3 tak salah saya. Itu contoh paling mudah nampak. Sepanjang 2 bulan tu dia boleh jamak kuasa. Walaupun dia dalam Mesir. Penggambaran masa tu memang Mesir je, tapi dia pergi seluruh Mesir. Beralih-alih. Memang dekat-dekat 2 bulan lah dia berada sana. Jadi apa ni yang saya bertemu tu pun dah lokasi yang keberapa dah. Dia menyewa dekat rumah sewa saya. Sempatlah berkenalan dengan Ustaz Wan Aliyah buat kali pertamanya masa tu ya. Tuan-tuan, sepanjang 2 bulan dia mengembara di tengah padang pasir di mana tu, dia boleh jamak kuasa. Nampak tak? Penat dah. Jadi tu dia. Saya bukan nak nakut-nakutkan. Maknanya saya nak berkongsi bahawa solat ni kena jaga. Ya. Macam mana? Ya. Ya lah. Itulah. Walau hanya dia baru duduk asrama tu kan. Bukan rumah sendiri lah. Tak boleh, kena tegur. Yang tu memang jelas kena tegur. Lainlah jika dia dah beli rumah, ya. Dia ada juga seorang baru ni. Ada seorang baru ni tu kes apa ya? Kes dia belum kahwin. Umur dah 30 lebih lah. Dia belum kahwin. Jadi dah beli rumah dan sebagainya. Kemudian kes zakat fitrah ke apa ke, gitulah. Jadi ada seorang ustaz ni tegur ayah dia tetap kena bayar zakat fitrah kepada dia. Sedangkan dia dah kerja, dah apa dan sebagainya. Sebab dia kata alasannya anak ni, anak perempuan selagi belum kahwin, maka dia masih tetap balik ke rumah mak bapak dia. Walaupun ada rumah sendiri. Saya kata tak boleh pegang lagu tu. Perkembangan sudah berubah ya, zaman dah berubah ya. Jadi dia pula yang sekarang ni macam menanggung ayah dia kan. Ayah dah pencil dan sebagainya. Apa dia? Mana? Yes, boleh. Tak boleh nak pegang dah hukum bahawa anak dara ni walaupun umur 30 lebih tapi selagi tak kahwin, maka mak bapak dia jugalah yang kena bayar zakat fitrah untuk dia. Sedangkan dia duk tanggung bulan-bulan ayah dia. Bila zakat fitrah ayah tanggung pula. Hukum ni dia berubah, saya kata. Itulah ustaz kata. Sampai ustaz tu marah, dia kata ke dia dan sebagainya gini. Marah ke ayah dia. Kata ustaz tu minat ke dia kot, kata. Itu dia. Jadi hukum fiqah ni berubah mengikut perkembangan masa. Macam mana? Tak. Tak, gini. Sabar. Zakat fitrah ni, zakat fitrah maid kita, ya, dia beza dengan khadam. Dia ni adalah orang, dia pekerja kita. Jadi kalau kita nak bagi zakat fitrah kat dia, itu dikira hadiah. Tak apa, sah, tak apa. Tapi bukan tanggungan. Dia beza.
Tak, 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 bukan. Sebab pembantu rumah bukan khadam. Pembantu rumah ni dia, kita bayar gaji. Dia khadam ataupun istilah hamba dulu, kita tak bayar gaji. Kita beli dia dengan dengan tuan dia dulu. Itu barulah memang atas tanggungan kita. Tapi kalau maid, kita bayar gaji. Kalaulah kita nak bayar zakat fitrah untuk dia, sebab saya sendiri pun memang yalah sekarang RM7 nak kedekut juga dengan orang gaji kan. Jadi balik-balik saya kata, "Bi, saya dah bayar zakat fitrah untuk bibi." Itu sah, tak apa. Tak salah, tak salah, sebab kita bagi hadiah dia. Soal tanggungan bukanlah, bukan tanggunganlah. Gitu. Sah, sah ya. Itu dia. Tak pasal-pasal kena qada dah. Okey, sila. Okey. Aha. Semenanjung. Okey. Contoh dia dalam yang kita tahu 4 hari kan. Okey. Tapi ini saya ambil 10 hari. 10 hari. Tapi bila dah dia sampai kat sini. Dia duduk sumbang dia sebagainya 4 hari. 4 hari. Okey. Clear. Empat hari juga. Ha. Sebab macam kita sebab ni dia ada sepada dia kan. So yang teman tu pun dia ada wilayah. Okey, okey, betul. Teman tu tu dia 4 hari. Okey. Okey. Tu rumah keluarga yang lainlah tu. Okey, okey. Habis 4 hari tu dia duduk lagi di tempat lainlah. Kepung pula kan katakan. Contohnya. Kan. Ya. Yeah. Sepanjang 12 hari tu dia boleh jamak pasal. Yes. Boleh. Dia gini, kalau dalam Subang Jaya ni juga, jadi Subang Jaya ni sama macam Mekah. Tengok ya. Subang Jaya ni sama macam Mekah. Okey. Katalah center of Subang Jaya ni adalah Masjid Al-Falah ni, iaitu kawasan Baitullah ni. Contohnya dah. Nak banding kes Nabi tadi tu. USJ 20 sana, dekat kubur sana tu Jik Rana. Bayangkan itu Jik Rana dah. Sekarang ni kalau dia daripada kawasan Subang Jaya USJ 20 sampaikan SS19 SS berapa-berapa tu, itu kira Subang Jaya lagi tu, maka 18 hari maksimum dalam daerah ni. Dia pusing 18 hari. Dia beralih rumah 18 hari. Itulah yang berlaku pada Nabi pada tahun 8 Hijrah tu. Kan, Jik Ronah dengan Baitullah berapa jauh? 25 km. 25 km. Tapi masih Mekah. Sekarang ni apabila dia beralih dari Subang Jaya 4 hari ni. Okey, dia pergi Putrajaya lah katakan. Ada daerah lain dah. Bermakna dia buka rekod baru kat sana. Nampak? 18 harinya tu. Sama. Tapi ialah dia duduk 4 hari sajalah. 18 hari tu maksimum sekiranya dia berubah-ubah rumah. Kan? Contohnya. Jadi dalam kes tadi tak ada masalah. Walaupun duduk dia 12 hari je kan? Walaupun duduk dalam Subang Jaya yang sama, ya. 4 hari rumah anak pertama, 4 hari rumah anak kedua, 4 hari rumah anak ketiga, jadi 12 je kan? Sepanjang 12 tu dia boleh jamak kuasa. Apatah lagi dah cross border masuk Kuala Lumpur. Bila dia masuk Kuala Lumpur tu, dia dah buka rekod baru. Rekod 18 hari yang baru. Saya sebenarnya kes jamak qasar ni, ya. Saya lebih suka kalau lah misal ada apa? Ada whiteboard untuk conteng sana, conteng sini. Tu kan. Tu. Sebab baru jelah, tak apalah. Dah habis lah. Lama kena ekstra. Sebabnya dia melibatkan pengiraan. Ni tuan-tuan, puan-puan tak tanya lagi saya ni nak kira 4 hari tu macam mana, betul tak? Tak tanya lagi kan? Saya duduk tunggu dari tadi, tak seluar soalan tu. Okay. Macam mana nak kira? Kalau ikut kiraan lama, dia kata ikut waktu. Waktu ni waktu solat, tak? Ikut waktu solat, dia kata berapa asar, berapa zuhur, berapa maghrib. Saya itu payah ya. Senang cerita, 4 kali 24 jam. Ya, itu lagi senang. Iaitu, kita sampai pukul 12 tengah hari, sampai pukul 2 petang, start dari situ. Dan sebarang solat yang terlibat dalam tempoh itu,
Contohnya kita sampai di tempat itu pukul 1 tengah hari 1 April. Jadi 1 tengah hari 2 April, 1 tengah hari 3 April, 1 tengah hari 4 April, 1 tengah hari 5 April. Maksimumnya 5 April tu. Ya. Jadi sekarang ni apa yang terlibat dalam tempoh ni? Solat apa? Ha, ini yang boleh jamak pasal. Jadi contohnya Zuhur pada 5 April itu dia tak boleh dah. Bermakna Zuhur 5 April itu sudah terkeluar daripada 4 hari yang sepatutnya. Itu paling senang. Sebab tu saya guna conteng ya, senang ni. Ya. Ya. Susah juga lah. Baik-baik senang kira macam tu lah. Saya dah cuba main dah benda tu, nombor-nombor tu kan. Hak senangnya, start daripada pukul berapa sampai. Sampailah empat hari berikutnya, apa ruang solat yang ada di tengah-tengah tu, maka yang itulah yang boleh dijamak dan pasar. Ya, habis kita. Jadi gitulah tuan-tuan. Ya. Solat jamak dan pasar ini, ataupun solat musafir, dia memang kena praktikal. Dia kena praktikal, banyak berjalan dan amalkan. Ada orang yang memang dia musafir Sabah Semenanjung, Sabah Semenanjung dari muda sampai ke tua lah kan. Tapi tak pernah amal solat jamak. Jadi dia duduk semayang, so dia tak reti juga. Sebab saya ada saudara di Telupit Sabah tu sampai hari ni. Dia tak pernah amal. Aku pun tak tahu dia. Aku semayang betul dia tak semayang. Anak-anak dia lah, dia tu tahulah kan. Anak-anak dia kata, masa balik Semenanjung, tak fikir pun nak balik berapa hari. Ya, tu dia. Jadi dia pun pakai solat je, tanpa jamak, tanpa kuasa. Sayang. Sedangkan benda tu memudahkan. Kan, tu dia. Arwah tu dah meninggal lah, arwah imam tu. Anak-anak dia lah sana tu. Ya, dekat Telupit sana. Tak sampai lagi tu. Dekat Sandakan dah sampai. Dekat Telupit tu tak sampai lagi. Ya. Sabah kat mana? Oh, Kota Kinabalu. Bandar. Itulah, ya. Yes. Cuba sedaya upaya. Buat je. Kita buat saja. Solat qada ni, kita buat sahaja. Kemudian, yang kita sentiasa istighfar dan bertaubat. Ya Allah, sekiranya ada yang masih terkurang, aku mohon ampun. Itu saja. Ya. Tapi selagi hayat ada, selagi itulah kita cuba. Dan kita ambil lah kalau boleh perangkaannya tu. Contohnya sepanjang 20 tahun. Ya dah? Sepanjang 20 tahun, apa yang ada di tengah tu, berapa kali kita buat, ataupun berapa solat tertinggal, qada. Ya, qada. Dah tengok lebih 20 tahun ni, kita dah habis selesai daripada anggaran kita. Tapi bimbang kok ada lagi, maka kita pun minta ampun lah. Itu caranya. Ya. Sebab puasa dengan qada, ni puasa dan solat, dia berbeza. Puasa ada solusinya yang Tuhan bagi sendiri. Solat Tuhan tak bagi solution. Maksudnya kita tetap macam mana pun qada, ya. Nah, itu dia. Ya. Tak. Bila boleh. Yes. Lepas subuh kita qada zuhur, qada asar, tak ada apa. Tidak waktu tahrim ni, tahrim solat sunat saja. Solat qada tidak ditahrimkan, ya. Jadi lepas subuh tu dah tak ada ke mana nak katakan, ya. Kita pun startlah qada. Tidaklah tunggu zuhur barulah qada zuhur, tak ada. Ya, itu dia. Tak ada. Jelasnya boleh. Sebab qada ni konsep dia ialah bila-bila masa. Ya. Jadi Nabi mengqada solatnya sepanjang hari dalam satu waktu sahaja, iaitu ketika perang Khandaq. Dalam perang Khandaq, Nabi terlepas zuhur, Nabi terlepas asar, terlepas maghrib, qada semuanya dalam isyak. Itu dalilnya. Bahawa untuk qada tidak perlu tunggu waktu solat tersebut, ya. Okey, saya gini. Dulu saya pegang gitu juga. Tapi itu adalah pegangan golongan sufi, ya. Golongan sufi memang, pada golongan sufi cukup keras tempat ni. Kita tak layak solat sunat selagi belum habis solat fardu. Macam tu, ya. Tapi dalam hal ini pada saya lah, ya.
kita seboleh-bolehnya cuba mengelakkan daripada gangguan kepada solat sunat tadi tu. Maknanya orang nak jemaah tarawih Melaka, jadi kita kalau nak solat qada masa tarawih tu patut bagus ya. Tapi saya rasa kita qada solat subuh. Ini pada pandangan saya lah. Jadi kita boleh duduk kekal di dalam katalah pada malam tu dia buat 20 rakaat. 20 rakaat mana 10 kali. Bermakna kita lepas 10 kali subuh. Ya. Jadi selain daripada waktu solat tarawih tadi, kita apa ni solatlah, maknanya qada zuhur asar di rumah ke di mana ke dan sebagainya. Jadi minta jangan mengganggu majlis tu. Ya, sebab saya memang dalam tarawih ni pun nak tegur juga ya. Boleh tak dalam tarawih ni siapa tak nak solat tu jangan duduk kat situ, keluar duduk belakang, rapatkan saf tadi tu. Kan. Jadi itu satunya dari sudut inilah, dari sudut untuk orang kata apa kita kata apa kedisiplinan itulah ya dah. Jadi qada solat subuh. Betul betul. Ya, betul tak, memang pandangan itu betul. Orang sufi memang dia keras dan bab itu. Dia kata selagi kita tak habis qada fardu tak layak solat sunat. Ya, sampai tahap itulah. Dan saya juga nak cadangkan bahawa kita imbanglah ya, antara bayar hutang kita pun nak bersedekah juga. Oleh itu ada kalanya kita solat sunat tarawih, ada kalanya kita solat qada. Jadi saya nak keluar sikit daripada yang keras itulah. Ya. Dia kata tu betul sebenarnya, betul. Ya. Ya. Memang. Saya galakkan begitu. Betul. Itu lagi baik. Sebab kita tak pasti katakan, mungkin ada yang terlepas-terlepas, dah bayar fidyah dah, kan? Tapi takut terlepas lagi semasa-masa hidup ni, apalah salahnya jika kita niat qada. Ya. Dan qada tu pula qada Ramadan lah. Sebab puasa qada ni pun ada selain pada Ramadan. Kat mana tau? Ya, satu. Lagi kat mana? Tapi kalau nazar dia tak panggil qada lah. Dia panggil puasa nazar je. Dalam? Dah tak. Puasa nak, puasa sunat. Iaitu dalam kes bayar dam. Bayar dam yang 10 hari, 3 hari dalam haji, 7 hari bila balik Malaysia. Jadi dalam haji tu dalam ihram haji. Ya? Jadi kita terlepas daripada ruangan tu, daripada ruangan haji tu dah habis dah. Maka kita nak puasa juga tu, puasa tu niat qada lah. Ya. Dia dam itu dalam haji dan di Mekah lah sepatutnya ya. Tapi kita dah terlepas balik Malaysia, nak tunggu Mekah pula bila nak lepas ni. Maka kita niat puasa qada yang itu 3 hari itu. Kerana dam tertib wa takdir namanya ya. Sebab tu kalau kita niat qada tadi tu, kita niat qada Ramadan lah ya. Niat qada Ramadan sepanjang masa. Bila ada je Isnin, niatlah qada lah, qada Ramadan. InsyaAllah pahala Isnin dapat juga. Ya, itu dia. Okey, sekarang itulah insyaAllah pada bagi yang satu lagi. Last. Penggulungan, soalan penggulungan. Okey. Aha. Aha. Ya. Baik. Ya. Baik. Isteri-isteri Nabi, ini bukan hadis. Ini adalah tindakan isteri-isteri Nabi yang mana mereka akan berusaha menghabiskan puasa qada mereka dalam Syawal. Itu memang ada perkara tu ya. Isteri-isteri Nabi selepas Nabi wafat, mereka berusaha untuk qada dalam Syawal. Jadi dalam hal itu utamakan puasa qada daripada puasa sunat Syawal. Ya. Dan pandangan ulama yang menjelaskan berkenaan dengan kedudukan Syawal di sisi puasa qada, di sisi puasa ni pula, insya-Allah siapa puasa dalam bulan Syawal tu dia dapat juga pahala Syawal tadi. Insya-Allah. Ya, ini pandangan ulama lah pula lah ya. Jadi kita gabung dua-dua tu. Memang Aisyah berusaha mengqada dalam Syawal, tetapi pernah juga Aisyah qada dalam Syaban. Bermakna dia normal lah, manusia biasa kan. Dah wafat. Sudah wafat, bukan masa hidup. Sesudah wafat. Yang dia puasa dengan Syaban tu masa masih hidup. Ni apa ni?
yang peristiwa ini yang disebut ini ditanya oleh para sahabat ini ketika Rasul dah wafat. Ya. Ha. Ya, itu banyak hadis lah, banyak hadis. Maksudnya yang itu mungkin juga masa Rasul masih hidup. Jadi yang ditanya berkenaan dengan puasa qada ini ketika Rasul dah wafat, jadi tindakan mereka pun mereka jawab gitu. Isteri-isteri Nabi ini berusaha dalam bulan Syawal tu dah komplit dah. Tapi pernah juga sampai terlanjur ke bulan Syaban. Ha, maksudnya normal lah. Aisyah ni normal bukan Nabi kan. Ah ha, gitu. Mana isteri-isteri Nabi begitu juga. Boleh, boleh. Ya. Puasa qada lah hanya lah. Ha. Ah, tak boleh, tak boleh. Tak boleh. Jelasnya tak boleh. Ya. Okey. Ah, tak boleh soalan, soalan fiqh kan. Okey, last ah, okey. Aha. Aha. Boleh juga. Ah, boleh juga. Itu itu terbaiklah. Ah, lepas qada puasa pula sunat. Ah, itu terbaiklah. Ah, ya, insya-Allah. Yes, ah gitu. Ah, okey. Ah, okey. Setakat itulah dulu pada pagi ni. Semoga sama-samalah kita beribadah dengan tekunnya dan hukum fiqh ni untuk memudahkan bukan untuk memayahkan, insya-Allah ya. Jadi kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan juga salatul subhanakallahumma wa bihamdika bismillahirrahmanirrahim wal asri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan lagi, ha? Okey, okey, siap. Okey, terima kasih. Ha, ha. Ha, ha.